What's up, everybody? Welcome back to this channel, and today it's a good day to talking about. Kayaknya ini kamar berantakan banget deh. Beresin dulu, Pak. Ya, mendingan lah ya. Oke, guys, jadi hari ini gue pengen ngasih tahu sama kalian. Sekarang ini jam 4 sore dan gue harus cabut ke stasiun itu jam 6 sore karena gue mau pergi ke Surabaya. Dan gue bakal pergi selama kurang lebih 1 minggu lah, 1 mingguan kira-kira. Dan gue belum packing. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya lu belum packing? Sekarang gue pengen ngasih tahu gimana caranya packing cepat, rapih, dan pokoknya intinya cepat sih. Pokoknya intinya cepat. Oke? Okay? Tungguin aja. Ini. Oke. Okay. Yang pertama. Sorry kalau misalnya ini agak gelap ya. Yang pertama. Lu tentuin dulu. Lu mau berangkat pergi itu berapa hari. Terus lu tentuin. Lu mau pakai tas yang kayak gimana. Karena lu butuh tas yang berbeda kalau misalnya lu pergi untuk waktu yang lebih lama. Kalau misalnya gua, kalau misalnya perginya cuma sehari, dua hari, gua pasti bakal cuma pakai ransel ini doang. Oke, okay? Gua cuma pakai ransel ini doang. Kalau misalnya gua perginya cuma sehari, dua hari. Tapi kalau misalnya gua perginya agak lama, seminggu, dua minggu. Ya, lima hari sampai seminggu, gua bakal pakai tas ini. Ini ransel gue. Terus kalau misalnya gue mau perginya lebih lama lagi, bareng kira-kira seminggu sampai 10 hari lah, gue pasti bakal pakai. Gue bakal pakai yang situ. Oke. Okay. Itu koper gue. Iya, koper. Oke. Setelah lu tentuin lu mau pakai yang mana dan lu bakal pergi berapa hari, kalau gue sih sebenarnya lebih prefer pakai ransel ya, karena gue nggak begitu suka pakai koper sebenarnya, kecuali kalau misalnya gue emang pergi jauh dan buat tipe-tipe yang gue harus leisure dan gue gak harus pindah-pindah tempat. Karena lu ngirit-ngirit koper pindah sambil jalan tuh capek, boy, lebih capek daripada bawa ransel. Maksud gue, kalau lu bawa ransel, lu capek tinggal lu lepas. Tapi karena gue perginya seminggu, gue perginya ya model-model liburan gitu deh. Jadi karena gue perginya buat liburan, gue bakal pakai si koper pink itu tadi. Buat yang gak tahu itu warnanya pink. Iya, yeah. Koper gue warnanya pink. Oke, okay. Kedua. Lo tentuin, lo mau bawa baju berapa banyak. Kalau gue sih, karena gue nganggepnya, karena gue pergi sehari itu pasti cuma gue berangkat pagi, terus pasti balik malam. Paling gak itu sehari dua. Karena gue perginya pagi, pulangnya pasti malam. Kalaupun misalnya gue bawa baju lebih, pasti dipakainya kalau misalnya gue buat ganti-ganti. Sekarang kita pilih dulu baju-bajunya, oke. Okay. Oh iya, yeah. Sebelum lu milih baju, sebelum lu masukin berapa baju, lu pastiin dulu kapasitas koper lu tuh segede apa. Koper gue segede gini. Oke. Terus, packingnya caranya itu gini, biar cepet. Setelah bajunya lu tentuin, lu mau bawa berapa setel baju yang emang pengen lu bawa aja. Lu pengen gonta-ganti berapa kali. Oke, okay. Bajunya udah di situ semua. Terus sekarang giliran celananya. Oke, okay. Kalau udah langsung di dulu. Dulu. Oke. Dan lakukan pada itu semua. Oke. Oke. Kalau udah digulung, langsung dipindahin ke koper. Oke, okay.
buat yang nanya, kenapa gue suka bajunya itu digulung? Karena kalau baju digulung itu udah satu set. Di situ ada baju sama celana, oke? Terus yang kedua, kalau misalnya baju digulung tuh at least, nih lo lihat sendiri ya. Ini kalau sesek-sesekan, ini harusnya tuh cuma bisa 4, 4, 8. Tapi karena gue bawa 9, satu bisa disesek-sesekin gini, tapi atasnya masih kosong. Makanya kayaknya gue pindahin ke atas. Itu, cara packing simple. Terus kalau udah tinggal lu tutup aja kopernya. Itu atas masih kosong, kalau misalnya lu mau bawa oleh-oleh masih bisa banyak. Terus jangan lupa, bawa amenity kits. Amenity kits buat yang gak tahu ya, amenity kits itu sikat gigi, apa ya, lotion-lotion, sabun, gitu-gitu deh. Sisir ya, gitu-gitu dah pokoknya. Buat mempercantik diri ketika lu liburan. Jadi di foto gak malu-maluin, gak dekil-dekil amat. Terus kalau misalnya lu mau bawa laptop, kalau lu pergi pakai pesawat, usahakan lu bawa ransel. Karena ada beberapa bandara yang kalau misalnya lu bawa laptop, laptopnya harus dikeluarin dulu. Itu aja sih saran dari gue. That's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like, and share video to the world. Thank you for watching, and see ya!